Hey, what's up guys, welcome back with me Theater City. Di video kali ini gue akan mereview Brotopia private server terbaru dan tentu saja terupdate 2021 lagi cuy. Seperti biasa, hanya Theater City yang melakukan detail review dari Brotopia private server ya cuy. Jadi nama Brotopia private server yang akan gue review kali ini namanya adalah Beef PS atau Beef private server cuy. Namanya agak menarik ya, karena kalau beef itu dalam bahasa Inggris artinya kalau nggak salah daging sapi. Daging sapi panggang private server. Agak mantep sih menurut gua. Tapi jangan dilihat dari namanya cuy, mari kita lihat dari fiturnya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Brotopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua. Linknya ada di deskripsi video ini dan ada di kolom komentar yang gue pin paling atas, oke? Okay? Tutorial lengkap cara masuk ke Brotopia private server di Windows kayak di komputer atau laptop ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone. Itu videonya, kalian cek aja, kalian tonton yang bener, kalian simak juga videonya biar kalian bisa masuk ke Brotopia private server cuy, oke? Okay? Jadi di sini gue akan memberitahu dulu bagaimana cara bikin akun di Brotopia private server Beeftopia atau Beef PS ya. Beef PS. Yang pertama, I have Grow ID jangan kalian centang dan kalian pencet connect seperti biasa. Beda nama apa ya namanya? Beda private server ya, beda juga cara bikin akun cuy. Nah, kalau dibikin akun di Beef private server itu ya guys, jadi kayak gini nih. Pertama kali kalian masuk itu bakalan langsung disuruh bikin akunnya. Pertama Grow ID. Grow ID ini nama kalian. Kalian tulis, kalian ketik aja sesuka hati kalian atau bebas. Dan passwordnya. Passwordnya juga terserah kalian atau bebas. Verify password ini samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi ya cuy. Dan email. Email gue saranin pakai email tumbal, email kedua, atau bagi kalian yang pengen gak pakai apa ya namanya lupa kan gue, gak pakai email, pengen gak pakai email ya kalian isi aja ngasal, tapi terakhirnya kalian tambahin @gmail.com, oke? Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet bacaan yang di atas nih, bacaan create. Dan kalian tunggu aja loadingnya sampai selesai. And then, boom. Selamat. Kalian berhasil bikin akun di Brotopia private server. Beef private server. Lihat ya, di chatnya. Di chatnya otomatis kan akan ada tulisan, registered akun successfully. Tandanya akun kalian telah berhasil dibikin cuy. Mantap. So, kita ke start aja dulu. Dan di sini mari kita lihat Neo player akan mendapatkan berapakah di sini. Oke, okay, Neo player otomatis akan mendapatkan di backpack 1 world lock. Oh, my first world lock. Anjay, langka sekali. Dan 100 candy layer, 1 pickaxe dan 1 reaper wings. Lumayan ya buat alat farming, buat wings biar bisa double jump, lompat kalinya 2 kali. Dan ada alat, ada farmingnya juga cuy, farmable candy layer ya, lumayan nih buat farming. Oke, okay. Gue berhasil ngasih tahu ke kalian bagaimana cara bikin akun di Brotopia private server, Beef private server. Dan sekarang gue akan memberitahu ke kalian bagaimana apa aja fitur yang apa ya namanya, fitur yang bisa, yang bekerja, yang work di server Beef ini cuy. Kok agak kurang enak ya nyebutnya server Beef. Oke, okay. So gue skip dulu videonya, login pakai akun asli gue di Brotopia private server Beef private server. Let's go anjas. Yep, entah apa yang ada di pikiran dari pemilik Brotopia private server Beef ya, yeah. So, gue berhasil bikin akun, berhasil masuk pakai akun asli gue di Brotopia private server Beef. Jadi gue sekarang akan langsung saja mereview fitur-fitur menarik apa aja yang work, yang bisa di server Beef ini cuy. Jadi kita langsung aja respawn dari white door.
Aku Kancai dari White Door. Welcome to be private server. Siap. Jadi server ini, server made by caves, free, maybe, and about. Oke, jadi Growtopia private server beef ini ya, guys. Dibikin pemiliknya adalah sama si caves, free, sama at maybe, dan at about. Oke, ini 4 orang yang ada di sign ini, pemilik dari Growtopia private server beef. Bukan gua ya cuy, bukan gua. Ingat, pemilik dari Growtopia private server beef adalah caves, free, maybe, dan about, bukan Deters YT. Oke, dan next. Di server ini, oke, jadi server ini agak sedikit unik. Hampir, apa ya, berbeda dari server lain, alias WL-nya ini di sini kayak Real GT cuy. WL-nya kayak Real GT, berarti ekonominya juga kayak Real GT dong. Menarik, mari kita lihat. If you are the anjing. If you are the you wanna say you gay. You gay bitch, what the fuck man. Next. Features and function. Here, okay. Here. Wait, gue jangan ngegos nih, cuy. Sign work. Okay, sign di sini work. Fungsinya sama kayak di Real GT, stick better than beef. Artinya, perasaan sama dah. Kan stick itu daging cuy, tapi kalau beef itu kan daging panggang ya. Nah, oke, okay, sign sini work ya cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT dan next. Door work. Kita coba review door. Door. Wah, gua loncatnya agak susah nih, cuy. Sialan. Oke, kita orange dari sini aja. Kita pencet obeng dari sini aja. Nah, nih. Ini contoh setting door kayak gini ya, guys. Ya, pokoknya fungsi door itu sama kayak di Real GT, enggak usah gua review, pasti kalian tahu lah ya. Dan next, all kinds of mannequins work. Oke, jadi mannequins di sini juga work, guys. Fungsinya mannequin sama kayak di Real GT. Nah, mannequin. Woi. Apakah bisa kita pakai inset? Coba Reaper Wings. Oh. Okay. Oh. Anjay, hilang dong Reaper gua. Reaper gua ada di mannequin, cuy. Wow. Wow, sangat langka dong. Jadi, mannequin ini 100% fungsinya sama kayak di Real GT, cuy. Bisa dijadiin sign juga. Tuh, bisa biar ada tulisannya. Dan mannequin ini bisa kita pakai inset juga cuy. Otomatis ya set yang kita pakai ke mannequin ini bakal berkurang dari backpack kita. Dan cara ngambil setnya itu, kita punch ke arah mannequinnya biar kita bisa ngambil set kita lagi cuy. Jadi intinya itu mannequin ini fungsinya sama kayak di Real GT ya, 100%. Mantep gak tuh? Join sekarang juga ke Growtopia private server beef. Walaupun namanya aneh, tapi gue suka fiturnya. Mantep. Dan next, painting Ezel. Painting Ezel di sini work, fungsinya sama kayak di Real GT. Oke, kita coba lihat. Oh, set dah. Woi. Nah, baru mantep. Jadi di sini painting Ezel work. Nah, ya kan? Ini bisa kita kasih tulisan juga. Mungkin bisa kita apa ya, kita taruh itemnya juga kali. Coba kita taruh candi layer. What the hell, gimana cuy? Oke, nya bisanya set doang dah. Coba kita taruh Reaper Wings ya. Woi, gimana cara naruhnya dah? Jadi gini guys, jadi lihat ya, ini kan kalian range ke arah sini, kalian pencet obeng ke arah si painting Ezel ini. Nah kan di sini ada tulisan, you need 4 paint bucket varnish to erase it. Tandanya kalian butuh 4 paint bucket varnish untuk menghapus apa namanya nih, gambar yang ada di
ini wings ini, gambar yang ada di painting Ezel ya. Kita coba fin varnish. So gimana? Oh oke, okay. Jadi kita pencet obeng lagi dan kita ke arah painting Ezelnya. Kalau kalian udah ada varnishnya, kita varnish. Oh, dan bersih ya. Mantap, berarti kita cuma butuh 4 varnish doang, langsung bersih. Jadi cara pakai, jika cara kita taruhnya itu item, gambar item gini ke sini nih, painting Ezel. Kita pencet itemnya dan kita pencet lagi. Oh, harus ada paint banyak ya. Bentar. Menurut gue ini agak ribet ya guys. Jadi setelah kalian bersihkan tadi painting Ezelnya itu, kalian pencet obeng ke arah si painting Ezel ini. Dan di sini ada tertulis, you need two of each color of paint bucket to paint something. Jadi kalian butuh dua paint bucket lagi. Paint bucket, dua paint bucket, bebas ya, warnanya bebas. Dua tapi. Ya, dua. Setelah itu kalian pencet itemnya kah dan kalian taruh ke painting Ezel. What the hell is this man? What the hell man? I don't know. I should offer me to paint something. Jadi setelah kalian hapus ya. Setelah kalian hapus gambar yang ada di painting Ezel ini, kalian pencet obeng, kan tadi ada kayak petunjuk gitu. Nah, kalian harus membutuhkan semua warna dari paint bucket cuy, biar bisa naruh item di painting Ezel. Ingat ya, semua warna. Dan paint bucket ini, setiap paint bucket harus mempunyai dua. Jadi satu warna harus mempunyai dua item ya. Dan abis itu kalian pencet obeng lagi, baru kalian bisa pencet paint something. Paint something itu buat naruh kayak item gitu. Nah, di paint bucketnya otomatis setiap warnanya ini berkurang 2 cuy ya, seperti yang gue bilang tadi. Nah, baru ada tuh di painting hasilnya. Sumpah agak ribet sih, tapi agak menarik gitu ya. Jarang-jarang loh ada GTPS yang kayak gini, hampir sama kayak di Real GT. Oke, painting hasil work 100% sama kayak di Real GT, anjir, sumpah gue nggak bohong cuy. Dan next, semua jenis Macplane di sini work cuy. Ada Macplane 5000, Unstable Tesseract, sama Gaia Bacon, sama Techno, sama apa lagi nih yang work nih? Kita coba review ya. Ini contoh Macplane 5000, ya. Building, oke. Oh siap. Jadi cara mengaktifkan Macplane ini guys, caranya kalian punch ya, kalian punch, dan fungsinya ini sama kayak di Real GT cuy, wow. Dan harus di enable collection juga ya kayaknya. Kalau kalian aktifin enable collection, baru Macplane ini bisa ngetek blok kalian ya, oke? Okay? Nah, cara ngaktifinnya di punch ya guys, di punch. Fungsinya sama kayak di Real GT anjir. Tuh ya, ini gua ngefarming pakai Macplane ya, pakai remote dari Macplane 5000. Tuh ya, fungsi Macplane sama kayak di Real GT. Dan ini ada apa lagi nih? Oh, Unstable Tesseract. Unstable Tesseract ini fungsinya sama kayak di Real GT juga, cuman buat ngambil blok doang. Eh, ini bukan Unstable Tesseract, anjay. Eh, bener dah, Unstable Tesseract. Gua agak keder dah di sini dah. Oh, oke. Okay. Ini yang menarik, guys. Tesseract Manipulator juga work, cuy. Jadi, Tesseract Manipulator ini membutuhkan 2300 gems per 1 jam untuk mengaktifkan ini ya, cuy. Fungsinya Tesseract Manipulator itu sama kayak di Real GT. Jadi, di sini kita coba taruhnya 2300 gems 1 jam. Kita coba aja 2300. Add gems. Oh shit, gems gue kagak ada. Bentar. Oke, okay. Jadi di sini kita add dulu gemsnya. 2300 gems itu per 1 jam ya guys. Coba kita add 2200 1 jam aja. Oke, okay, dan gems gue berkurang. Terus
kita pilih targetnya. Targetnya Candi Layar aja coba nih ya. Nah, Candi Layar. Lalu kita put aja. Dan oke. Diapain lagi nih? Oh, oke. Jadi dia tadi lagi nge-break, guys. Woi, woi. Ini guys tuh. Lihat ya. Kan ini gua kagak ngapa-ngapain nih. Yang lain juga pada kagak ngapa-ngapain. Ini nge-break sendiri, cuy. Ya, seperti yang gua bilang tadi, ini fungsi dari Tesseract Manipulator ya. Tesseract Manipulator itu fungsinya sama kayak di Real GT. Kalau kita udah setting, ya dia bakalan nge-break blok yang kita mau, oke? Yang kita udah setting maksudnya. Intinya Tesseract Manipulator work, fungsinya sama kayak di Real GT. Cara ngaktifinnya seperti biasa, kalian punch aja. Nah, ini kan tadi gue udah aktifin, sekarang jadi mati lagi ya guys. Kalau kita punch lagi, dia hidup lagi. Tuh, mantep gak tuh? Fungsinya Tesseract Manipulator sama kayak di Real GT cuy. Mantap. Dan next. Gaya Bacon juga work ya guys. Ini bukan Gaya Bacon. Heart of Gaia, siap. Kalau ini apa nih? Oh, ini sama kah? Coba kita Gaya Bacon. Heart of Gaia maksud gua. Oh, jadi gitu guys. Jadi Heart of Gaia ini, bentar gue malas nge-break. Jadi Heart of Gaia ini buat apa namanya, ngeharvestin pohon ya, ngeharvestin tree, auto harvest gitu guys. Ini bentar ya, kan ini gue ada resitnya nih. Fuck, backpack gue full. Wait a minute. Kecuy. Jadi gue ini udah ada seed ya. Di sini udah ada seed Candi Layer, lihat ya. Dan di sini kita belum, bentar gue matiin dulu nih. Jadi Heart of Gaia ini gue matiin dulu. Dan kita growin dulu. Nah, lihat ya. Kan ini udah grow nih. Udah nge-grow pakai grow spray. Dan kita aktifin lagi. Dan otomatis dia bakalan nge-break cuy. Bakalan auto nge-harvestin tree ya. Nge-harvestin pohon. Mantap gak tuh? Fungsi Heart of Gaia itu sama kayak di Real GT. Dan tentu saja ini menggunakan 2300 gems per 1 jam, oke? Nah, mantap nih. Ini bisa di-choose target item juga. Hampir sama kayak Tesseract Manipulator ya. Cuman fungsinya kalau ini buat ngeharvestin pohon ya. Ngeharvestin tree. Auto harvest. Dan next apa lagi nih? Techno Organic Engines. Pokoknya itu. Dan ini menggunakan 2300 gems per 1 jam lagi. Ya. Ini oh bisa 2 ya berarti. Kalau ini, kalau kita aktifin ini, berarti dia bakalan otomatis kayak auto harvest sama kayak Heart of Gaia buat harvestin tree secara otomatis. Kalau kita aktifin collect seed, ya berarti dia bakalan ngambil seeds-nya. Ngambil seeds, pokoknya seeds apa aja yang udah kita atur di sini ya, cuy. Bisa diatur juga nih targetnya, target itemnya apa. Kayak misalnya kita ngeharvestin tree nih, ngeharvestin tree. Kalau kita aktifin collect seeds, dia bakalan ngambil seeds-nya yang udah kita setting tadi, yang udah kita atur tadi. Oke? Bisa di remove item juga. Wow, berarti bisa kita ambil seeds-nya dari sini cuy. Karena ini belum ada seeds-nya ya. Gak ada. Oke, Techno Organic Engine Work. Fungsinya sama kayak di Real GT.
Mantap, Techno Organic Engine. Sama kayak di Real GT ya guys, mantap. Dan next, Gaia Beacon. Gaia Beacon juga work, fungsi sama kayak di Real GT buat ngambil seats. Dan next, semua jammer di sini work cuy. Yap, cara ngaktifinnya itu kita punch. Woi, ini wow. Mantep sih. Xenonite Crystal work ya, gila. Semua efeknya juga bisa dong, anjir. Sumpah, mantep dah. Xenonite Crystal fungsinya 100% sama kayak di Real GT ya cuy. Gila sih. Ini langka banget loh, GTPS kayak gini loh. Hampir semua item di sini work guys, sama kayak di Real GT dong. Gua kurang ngerti ini fungsinya apa aja. Pokoknya sama kayak di Real GT. Dan ini tentu saja ada anti gravity juga. Ada buat zombie jammer sama anti punch sama pineapple jammer. Semua jammer work lah. Fungsinya sama kayak di Real GT. Dan ada mini mode juga. Mantap. Dan next, semua weather machine work, fungsinya sama kayak di Real GT. Wow, menarik. Ada staff, headpiece, dan kayak background gitu. Kita coba weather staff dulu. Spine items, gravity, ini kita gituin world lock aja. Oke. Kita coba zoom out. And boom. Weather staff work, fungsinya sama kayak di Real GT cuy. Maaf kalau agak nge-lag ya guys. Karena laptop gue kentang anjay. Gak apa-apa lah, yang penting laptop hasil beli sendiri ya kan. Dan ini weather background juga work, fungsinya sama kayak di Real GT. Bisa kita atur juga itemnya buat jadiin background. Oke, kita zoom out lagi. Wow, weather background work. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Mantap guys. Dan ada weather head wave lagi nih. Nah, head wave, wow, ada settingannya juga dong. Ini buat ngatur including color green. Oke, apa ini nih? Kita coba oke aja. What is this man? Okay. White. Okay cuy, setelah gue tanya-tanya ya, ternyata fungsi dari weather headwave ini ya, kalau kalian range ke arah weather headwave, ini kan harus kalian atur dulu nih. Nah, ini aturnya itu dari 0 sampai 255, oke? Okay? Warnanya campuran dari warna merah, hijau, dan biru, oke? Okay? Kita coba ini atur merah segini, biru segini, dan hijau segitu, biru segini. Dan oke. Okay. And then boom. Kalian bisa ngeracik warna dari weather kalian sendiri, cuy. Ini tahu ini beneran ada di Real GT apa enggak ya? Tapi ini weather-nya mantap cuy. Head wave weather work dong. Mantap gak tuh? Dan next. Next, item. Donation box work. Oke, donation box work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Tuh ya. Bisa diambil juga dong. Bahkan bisa kita pilih juga pengen ngambil yang mana. Intinya fungsinya sama kayak di Real GT ya cuy. Retrieve selected gifts unjust. Oh, gua nge-lag anjay. Woi, gua nge-lag, woi. Nah, nih, baru ada nih. Fungsi donation box sama kayak di Real GTA ya, cuy. Dan next, country flag. Dan di sini tentu saja setiap di device kalian kalau misalnya negara kalian dari negara Indonesia, otomatis ada logo. Jadi kalau misalnya negara kalian itu dari negara Indonesia, kalau nggak negara dari negara Inggris, ya otomatis negara bendera dari logo kalian ya, logo bendera ini bakalan berubah jadi logo bendera kalian, oke? Okay? Pokoknya sama kayak di Real GT. Dan portrait juga work cuy. Kalian bisa atur wajah kalian di sini, paint some. Oh, jadi seperti biasa,
kalian membutuhkan semua jenis warna dari paint bucket, dan minimal satu warna itu harus dua, oke? Dan kalau kalian udah punya semua, baru kalian bisa ngepaint someone. Ini kalian pencet, orangnya pengen dipaint siapa? Kita coba caps aja ya. Nah, otomatis muka dia bakalan ada di portrait cuy. Nah, ada titelnya juga, bisa kita pasang juga emojinya apa. Kita troll aja ya. Nah, dari matanya kelihatan kan? Wis, anjay gaya bet. Mantap. Dan ya butuh semua jenis paint bucket ya cuy. Dan minimal harus 2. Mantap. Dan next, audio gear and rec work. Oh, ini bisa buat bikin musik gitu ya. Mantap-mantap. Kalian range ke arah audio gear ini, dan volumenya kalian atur bisa, kalian notes juga gitu bisa. Gue kurang ngerti cuy kalau pakai ginian sumpah. Bagi kalian yang tahu cara pakai musik kayak gini nih ya, musik-musik audio rec audio gear kayak gini, pasti kalian tahu lah cara settingnya gimana. Pokoknya sama kayak di Railgate ya cuy. Maaf kalau nggak bisa gue review karena gue kurang ngerti cara makainya gimana. Dan tentu saja vending machine pasti udah pasti work di sini cuy. Hampir semua fitur work di sini cuy. Fiturnya lengkap gak tuh. Vending machine bisa kalian setting sesuka hati kalian, bebas, terserah kalian lah. Pokoknya fungsinya itu sama kayak di Railgate. Tuh ya. Nggak usah gue review juga, vending pasti kalian tahu lah cara makainya anjir. Oke, kita next saja. Dan karena ini durasinya. Ini fiturnya masih banyak woy, masih sampai 3 baris. Gila gak tuh? All kind of display. Oke, jadi semua jenis display di sini work guys. Display self work, bisa naruh item. Dan tentu saja itemnya bakal berkurang setiap kali kita taruh. Display self fungsinya sama kayak di Railgate. Oh, ini untradable ya, nggak bisa ditaruh. Ini juga untradable juga. Dan tentu saja display block juga work. Bisa kita ambil juga item dari display block. Fungsinya display block 100% sama kayak di Railgate cuy. Mantap gak tuh? Mantap lah. Dan next, lock and lockbot work. Kita coba range ke arah, kita obeng ke arah lock the salesman. Oh, apa ini? Oke, jadi kalau kalian pengen menggunakan lock the salesman ini, kalian harus ada diamond lock ya. Oke, kita coba find diamond lock. Woi, anjay. Kita coba cari cuy diamond lock ya. Untungnya gue owner world ya, jadi semua item gue unlimited, tak terbatas. Nah, baru bisa tuh, gila nggak? Kalian harus ada diamond lock dulu, baru bisa. Nah, di sini ada banyak jenisnya buat dibeli, ada Rayman Fish juga tuh bahkan. Buat beli Rayman Fish di situ ada banyak ya, bisa beli lock juga di situ. Dan kalau lockbot kalian buat beli, oh sama ya, oh iya sama berarti cuy. Oh iya, lock the salesman sama lockbot itu sama fungsinya, bisa buat beli item gitu ya. Dan apa lagi nih, carnival world, dan ada event carnival juga. Ini bakal gue review nanti ya, bakal gue review belakangan, ingetin aja. Kita bakal ke World Carnival nanti cuy. Dan pawn boat di sini juga work sama kayak di Railgate. Alright. Sumpah meresahkan. Ini gua nge-ghost aja ya. Biar agak gampangan. Kita orange ke arah, oh mantap. Coba kita pakai set dulu cuy, kita pakai set Reaper sama pickaxe ya, ada setnya. Kita obeng ke arah pawnbot dan kita pencet take all items. I empty out of my pawnbot. Apa ini? Oh, kita punch ya. Oh ya, baru bener. Kalau kita pencet obeng ke arah pawnbot itu buat ngambil item-itemnya. Kalau kita punch ke arah pawnbot itu buat take off all. Oke, jadi buat ngambil semua set kita ya.
kita pencet yes, dan boom, set kita hilang. Hilang kemana? Ya tentu saja kalau kita pencet obeng ke arah ponbot ini, set kita bakalan keambil ke sini cuy. Oke, mantap. Kita pencet tag all items untuk mengambil set kita balik. Nah, baru ada lagi GG Gaming, guys. Fungsi ponbot sama kayak di Real GT. Wah, mantep sih. Dan next, normal entrance and VIP entrance juga work. VIP bisa di at least juga. Fungsinya sama kayak di Real GT. Wow, magic. GG Gaming, guys. Fungsinya sama kayak di Real GT ya. VIP door. Oke. Dan next, saving system. Saving buat apa dah? Entah nih ya. Saving. Gua kurang ngerti guys, saving apaan? Saving system, use black. Oh, oke. Pokoknya di sini saving work ya. Gua nggak bisa review, maaf, karena gua nggak ngerti cara makainya gimana. Tapi ini pasti work guys. Tap it black first. Gak usah review, pasti tahu lah ya. next item. Maaf kalau nggak bisa gue review guys, karena gue kurang ngerti cara pakai saving gimana. Tapi intinya work sama kayak di Real GT. Dan DNA juga di sini work cuy. Tuh, gila. Bisa insert DNA here. Oke, ini buat milih DNA ya. Buat milih DNA. Pasti fosil di sini juga work cuy kalau DNA work. DNA prosesor. Oh, ini work ya. Fungsinya sama kayak di Real GT. Entah buat apaan gunanya gue juga kurang ngerti. Dan next, full chem site system. Oke. Kita orange ke arah grouted same sign. Chemical sensor online. Press start. Oke, instruction manual. Oh, ini buat instruksinya. Dan kita pencet start. Maaf, gua nggak bisa review lagi yang ini karena gua kurang ngerti cara makainya gimana. Tapi ini fungsinya sama kayak di Real GT, cuy. Jadi bagi kalian yang ngerti cara pakai GrowTech, bolehlah bagi-bagi informasi. Kalian tulis aja di kolom komentar. GrowTech system work, chemsynthesis system work. Pokoknya itulah. Ya, aku kurang ngerti cara makainya gimana, jadi maaf kalau nggak bisa gue review sepenuhnya. I can do James everyone. Okay, show me. Okay, jadi dia yang bakalan Okay. Jadi si Kevs ini pemilik dari Growtopia Private Server Beef bakalan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara bikin bagaimana cara menggunakan ini GrowTech Chemsite. Okay, pokoknya itu. Okay, kita lihat gimana dia cara makainya. Wow, magic. Alright, and what? Okay, awesome. Okay, that's cool. Looks like I'll get it. Oh, and apalagi nih? Gue kurang ngerti cuy, sumpah. Sebelumnya di Real GT gue kayaknya belum pernah pakai ini item ya. Sih ini mah durasinya bakalan hampir sejam ini mah guys. Oke. Kayak gini-gini aja ya. Dan ini kayaknya lagi diatur sama si Caps apa gimana nih. Kayaknya ini cuma ngatur-ngatur warna doang apa gimana guys. Sumpah gue sebelumnya belum pernah pakai ini item ya di Real GT. Tapi menurut gua sih ini kayaknya fungsinya sama kayak di Real GT loh. Menurut gua ya. Nah, finally yellow. Nah, baru bisa, guys. Oke. Nice babu. Oke, mantap. Fungsinya sama kayak di Real GT. Dan next, multi packing juga work.
bisa kanan dan kiri. Tuh ya, jadi kalian bisa arah-arahin apa aja tuh, item apa aja bebas secara kanan dan kiri. Multi-facting ya. Sama kayak di RLGT. Dan next, Geiger system. Charging effect. Oh, oke. Okay. In Geiger. Geiger juga work, cuy. Fungsinya sama kayak di RLGT. Nah, mantap, mantap. Tuh ya, ada efek merah-merah, ada efek kuning, hijau, pokoknya Geiger sama kayak di RLGT, cuy. Dan tentu saja kayaknya ini butuh di-charge ya. Kayaknya. Next, Geiger work ya, fungsinya sama kayak di RLGT. Up from our features. Oke, okay, fitur halaman kedua. Masih banyak anjing. Apa lagi nih? Daily quest work. Fungsinya sama kayak di RLGT. Kita coba range ke arah telepon. Oke, okay, dan di sini ada nomornya, kita masukin 12345. Oh, daily quest. Kita pencet daily quest. Dan di sini daily quest-nya oke. Okay. Dan daily quest ini akan di-reset atau diulang selama 1 hari sekali ya guys. Pokoknya daily quest itu work sama kayak di RLGT fungsinya. Mantap jiwa. Berarti buat dapetin grow token dong. Iya, buat dapetin grow token. GG guys, mantap. Dan next, Food Grinder work. Fungsinya sama kayak di RLGT juga. Gua nggak tahu cara makainya gimana, tapi intinya Food Grinder work ya, sama kayak di RLGT. Autoclave juga. Autoclave apa nih? Sumpah, itemnya ini hampir semuanya work loh guys. Bahkan item yang nggak tahu, yang gua nggak tahu aja di RLGT work juga cuy. Gila nggak tuh? Mantep. Tunggu apa lagi? Join sekarang juga ke Crotopia Private Server Beef. Link downloadnya ada di kolom komentar yang gua pin ya. Kalian baca yang benar cuy. Baca, usahain baca. Indonesia itu darurat membaca, sumpah. Dan next, Relay work. Nggak tahu itu gua apa. Word even are working. Word even pokoknya work, tapi gua nggak tahu itu apa. Friend system, oke, kita bisa nge-add friend juga. Bisa nge-add friend, nah ini add friend ya. Add friend, oh ini gue kejauhan cuy. Kita deketin dulu orangnya, deketin tapi jangan gay. Nge-gay dong bangke. Add friend. Nah baru bisa. Ini kita friends ke kayak buat social portals gitu, show friends. Nah ini caps ya. Nah tuh. Settingan friend gini ada ya di Beef private server, fungsinya sama kayak di RLGT. Dan next, billboard work guys. Coba kita range ke arah diri kita, kita edit billboard, select billboard item, itemnya kita pilih, kita jual apa ya, ini aja dah. Woi, nah iya nih. Nah ini itemnya udah dipilih ya, kita pencet show billboard dan kita taruh harganya berapa. Pokoknya billboard itu fungsinya sama kayak di RLGT ya cuy. Mantap. Dan boom, otomatis bakalan nampilin item dari billboardnya. Bisa kita hidden juga, bisa kita sembunyikan juga, sama kayak di RLGT kok fungsinya. Settingannya juga sama, santai aja santai. Dan next, all items punch effect. Oke, jadi setiap items di sini punch efeknya sama kayak di RLGT. Dan 90% of play modes added. Oh, play modes apa sih? Gak tau gua. Dan apa nih? Trading include word K trading. Oke, jadi kita, kalau kalian owner word, ya, kalau kalian owner word dan kalian pengen ngejual word kalian, kalian bisa ngambil word K-nya, guys. Mana ya? Word K. Gua bukan owner word loh, sumpah. Nah nih, ini kan wordlock ya, kita bisa ambil get word key juga cuy. Nah fungsinya sama kayak di RLGT. Tuh ya, by the way gue bukan owner wordnya. Owner wordnya si Caps. Oke, okay, and oh ini buat ngetes trading ya. Bentar. Nah, kita accept. Too many. Udah satu aja.
Nah, kita pencet do the trade. Otomatis kalian bisa nge-trading, cuy. Nge-trading fungsinya sama kayak di RealGT. Seperti yang gue bilang tadi, kalau kalian pengen nge-trade word gitu, bisa juga pakai ambil word key-nya. Yang bisa ngambil word key kayak gini cuma owner word doang ya, cuy. Trading juga word kok. Jadi kalian bisa jual-jualin item gitu ya. Mantap. Fungsinya sama kayak di RealGT. Dan all kinds of cybot work. Wow, sangat awesome, cool, and really amazing. Sumpah, ini mantep guys. Hampir semua fitur di sini work, sama kayak di RealGT lagi. Tuh ya, settingannya juga sama tuh. Gila loh, bisa ditaruh gerakan juga loh gerakannya. Botnya ada yang work nih, ada banyak bot dah. Woi, semua jenis bot work cuy. Mantap ya, gua kurang ngerti cara makainya gimana, tapi work ya. Fungsinya sama kayak di RealGT. Bagi kalian yang tahu cara settingnya, ya silakan taruh aja di kolom komentar. Berbagi ilmu itu indah cuy. Dan next, providers, all providers juga work. Tuh ya, ini ATM juga work. Bentar, gua jangan ghost dulu nih, biar bisa gua ambil. Nah, bahkan ada cooldownnya cuy. Jadi cooldown ATM itu 22 jam per satu kali claim. Dan send station juga work, fungsinya sama kayak di RealGT, cooldownnya itu 12 jam. Ya, chemical dan cow juga. Pokoknya semua providers work guys. Providers fungsinya sama kayak di RealGT. Wow, awesome, GG. Bisa diminum juga cuy. Milknya cuman bukan pajangan doang, tapi bisa diminum beneran loh. Dan chicken juga work. Wait, what? Wait, oh. Telurnya nggak ada, hilang. Nggak apa-apa lah. Intinya di sini providers work. Fungsinya sama kayak di RealGT, ya. Hampir semua providers. Dan rest flag juga work. And boom. Woi, garis finishnya woi. Nah, lihat nih. Bentar. Nah, lihat nih. Lihat catnya ya, guys. Lihat catnya. Tuh ya. Race flag work, bisa buat balapan nih, cuy. Bagi kalian para YouTuber GT nih ya, bisa balapan di sini juga. Mantap, sangat gabut. Live streaming juga bisa malam. Dan spotlight juga work, fungsinya sama kayak di RealGT. Bisa charge superstars, misalnya charge gun ya. Otomatis bakalan ada cahaya yang mengelilingi kalian. Layaknya seorang bintang, anjas. Seperti bintang, hatinya bersinar terang, menjadi harapan, tenggelam di kelanan. Kagak hafal gue liriknya cuy. Bima Sakti. Nah, ini turn it off buat matiinnya. Fungsi spotlight sama kayak di RealGT. Dan next, silk woi udah mati woi. Anjir, silkwormnya udah mau cut dong woi, udah modar woi. Gay Among Us, oh udah mati nih, apa nih namanya, Gay Among Us. Status mati, kasihan bener ya, gak dikasih makan. Entahlah, pokoknya silkworm ini 100% work. Fungsinya sama kayak di RealGT, berarti ini bisa buat peliharaan dong. Peliharaan di world. Dan surgery juga sama. Wes, teguh nge-lag cuy. Surgery juga sama. Fungsinya sama kayak di RealGT. Coba kita review surgery. Salah, harusnya sur. Nah gitu kayak dari tadi. Sumpah gue nge-lag. Sinyal gue lagi jelek cuy, maaf ya. Jadi kalau agak patah-patah ya. Nah, kalian range ke arah surg E nya ini. Lihat ya, surgen kill, oke. Kalian pencet oke. Dan kalian bisa nge-surgery. Fungsi surg E ini sama kayak di RealGT. Kalian harus ada item-item persiapannya juga lah buat nge-surgery. Kalau nggak ada itemnya gimana mau nge-surgery gitu kan. Gue juga belum persiapan cuy. Jadi ya gue juga kagak ngerti sih cara nge-surgery gimana. Tapi intinya surgery di private server itu work ya, sama kayak di RealGT. Kalau kalian gagal ya otomatis bakal hilang surganya, bakal angus.
Wah, wish. Okay, next. Fishing. Fishing sama kayak di rel GTA. Ah, gak usah gue review, pasti kalian tau lah ya. Fishing kayak gimana. Slot machine. Slot machine juga work. Oke, jadi kalau fishing itu sebagai bonusnya kalian bakal dapat gems ya, guys. Setiap kali dapetin ikan. Oke, ini bisa buat main kasino nih. Random-random ya. Set dah, gue DC nggak tuh. Gue DC nggak tuh. Nge-lag nggak tuh gue. Bentar, gue skip dulu. Oh, sangat unik. Dan kelebihan lagi gini, guys. Kalau kalian misalnya disconnect kayak tadi gue ya, sekalinya kalian connect ulang pas ada already on, kalian bakalan di apa namanya, bakalan tersummon atau nge-respawn ke tempat terakhir kalian DC tadi ya. Bagus. Okay. Slot machine work sama kayak di rel GT. Anjas wins slot. Combination. Ini oven juga ya? Ini oven kan? Oh ya, oven. Oven work ya, fungsinya sama kayak di rel GT. Buat ngeracik gitu. Membutuhkan 3 bahan-bahan. Biasanya sih buat ngeracik Zeus kalau nggak salah ya. Is cook oven buat ngeracik Zeus. Mantap. Dan cooking work, cooking juga work, ini oven. Sama kayak di rel GT fungsinya. Oh, kita orange ya. Kita pencet obeng. Wah, kurang ngerti gue cara makin gimana, sumpah. Clock. Yosh. Clock juga work, guys. Jam. Jam ini work, fungsinya sama kayak di rel GT. Oke, bener waktu gue. Ini. Oh, bukan. Ini waktunya waktu di Grotopia ya, guys. Bukan waktu di negara kalian. Waktu di Grotopia ya. Okay. The next. World Architect work. Wow. Sama kayak di Real GTA ya, anjay. Mantap. The next. Heart monitor juga work. Ini pada offline ini. Coba gue pakai monitor gue sendiri. Dan kalau kalian break heart monitor ya bakalan balik ke backpack kalian, cuy. Sama kayak di Real GTA. Nah, Datersheet-nya status offline, online. Sama kayak di Real GTA fungsinya. Dan next, Dice and Resambo are working. Siap. Sama kayak di Real GTA juga, bisa buat ngegame gini. Beef Casino juga work. Among Us. Oh, shit. Ada fitur Among Us juga dong. Among Us. Among Us kan, Among Us ya. Among Us ini ongoing, alias ya upcoming, coming soon. Bakalan work di Grotopia Private Server Beef. Ya itu buat next update ya, guys. Jadi kalian pantau aja nih si Private Server Beef. Kalian masuk aja lah, masuk ke grupnya, grup Discord kalau salah, grup Discord dari Grotopia Private Server Beef ya, guys. Linknya ada di kolom komentar yang gue pin paling atas, oke? Kalian cek yang benar, kalian baca yang benar, cuy. Dan guild system juga di sini work, fungsinya sama kayak di rel GT. Gak usah gue review, pasti kalian tahu lah ya. Apa ini? Oh, gue di invite ya. Oh, jadi bisa di invite juga dong. Nah, jadi gue masuk ke guildnya beef, guild daging sapi. Ya iya sih, jujur gue suka ya, gue suka sama daging sapi, cuy. Tapi daging sapi yang dipanggang enak tuh biasanya, daging stick lah. Oke, gue di promote jadi GE atau elder. Siap. Fungsi guild sama kayak di rel GTA ya, guys. Dan ada gacha juga dong, ada gacha. Kalau ngegacha kalian pakai ini nih, Golden Booty Chest sama apa nih? Oh, pokoknya itu. Sama ini. Gua enggak tahu nama itemnya, pokoknya ini 3 item buat ngegacha, guys. Buat dapetin random item, ya. Fungsinya sama kayak di rel GTA. Coba ini dulu yang tengahnya. En, meluk. Meluk. Set gede bet. Woi, meluk ke kawan. Nah, baru bisa meluk, buset. Sampai berhamburan. Akhir pipi. What the hell, man? 10 cm. 10 cm apanya tuh? 10 cm. Dan ini apa lagi? Golden Booty Chest juga work. Fungsinya sama kayak di Real GT. Tentu saja buat ngegacha, cuy. Mantap ya. Bisa diambil juga kok, tenang aja. Tuh ya.
fungsinya sama kayak di Railgate ya. Dan next, ekstraktor dynamo, dynamo work sama kayak di Railgate juga. Kalau kalian range ke arah ekstraktor dynamo, oke. Kurang ngerti gue cara makainya gimana. Bentar. Kalau nggak salah gue pernah pakai item ini guys. Kalau nggak salah ini gue pernah pakai item ini. Ini buat ngambil kayak barang-barang yang ngedrop gitu dah. Bentar. Oke. Okay. Nah, buat ngambil barang-barang ngedrop gitu. Nah, ya. Lihat nih ya. Kan ini ada dua barang ngedrop ya. Nah, tuh kan baru kita bisa ambil cuy. Kita pencet itemnya. Dan ketarik dong. Yap, ketarik. Tadi gua ambil satu ya. Ambil satu love seed. Nah, ini baru ada nih. Salah. Nah, ini baru ada nih. Fungsi ekstraktor dynamo sama kayak di Railgate cuy. Mantap gak tuh? Hampir semuanya work anjir di sini. Oh, ada lagi dong. Shit. Oke, ini yang ketiga baris terakhir. Abis ini kita review Carnival ya. Royal Lock works fungsinya sama kayak di Railgate. Gak usah gua review, pasti kalian tahu lah ya. Seed growing dan end splicing juga work. Jadi kalian bisa ngeracik seed juga. Seednya dicampurin apa? Misalnya dirt seed dicampur sama rock seed. Bakal jadinya seed apa? Pokoknya kayak ngeracik gitu ya. Ngeracik seed. Dan next, ada custom item juga cuy. Custom item such as pet banana. Oke, custom item kayak seperti pet banana. Banana pet. Pet berarti pisang dong. Nah, kan. Woi. Lihat dong bentuknya, lihat. Pet banana. Kayak apa ya? Tug life anjay. Ini custom item ya guys. Custom item itu bikinan dari Grotopia private server Beef sendiri. Dan next, forging juga work. Wah, gimana cara makainya? Gue belum pernah. Entahlah. Forging intinya work sama kayak di Railgate. Gue kurang ngerti cara makainya gimana. Tapi pokoknya work guys, sumpah. Gue kurang ngerti loh, sumpah. Pengen ngeracik kah? Oh, butuh forging. Oh, jadi gini nih, lihat nih ya. Kalian perhatiin bentuknya, warnanya yang benar. Ini kan kita put, tuh kita put. Semakin kita put, semakin nyala dong. Oh, ini jadi kayak buat ngebakar apa gitu ya. Oh, oke. Fungsinya sama kayak di Railgate, gue nggak tahu fungsinya buat apaan. Tapi kalau bagi kalian yang ngerti nih ya, silahkan komen aja. Kita share ilmu sekalian guys. Oh, ini panasnya ya. Oh, it's pretty hot already. Yikes. Oh, buat panasin, buat bikin apa ya biasanya ya. Dan next, checkpoint juga work. Fungsinya sama kayak di Railgate. Mantap. Satu percobaan yang mantap. Dan next, semua storage box working sama kayak di Railgate. Untungnya ini terakhir. Abis ini kita bakal review Carnival World. Bisa kalian ambil juga itemnya. Masukin aja jumlahnya berapa yang pengen diambil. Ada special event juga dong. Nah, save vault. Save vault juga work guys, fungsinya sama kayak di Railgate. Ini buat mengamankan. Tapi gue gak tahu passwordnya, pasti ada yang setting duluan nih. Skampret. Rip. Udah ada yang setting duluan cuy passwordnya. Tapi intinya save vault ini work ya guys, fungsinya sama kayak di Railgate. Hampir sama kayak storage box, cuman perbedaannya ini bisa dikasih password juga ya guys. Jadi item kalian itu lebih aman. Lebih aman setosa. Mantap. Fungsinya sama kayak di Railgate. Dan untradeable, wow. Untrade a box work guys. Ini buat ngedeposit item-item yang untrade ya. Misalnya item yang untrade apa nih? Untrade orange kan? Orange emang gak bisa. Kayak item-item yang untradeable. My first warlock nih. My first warlock kan itemnya untradeable. Nah, bisa kita taruh di
Unread a box-nya cuy. Mantap. Fungsi unread a box sama kayak di rail GT. Tuh ya, GG Gaming. Dan next, Beehive. Wow, Beehive work. Kita apaan sih? Oh, langsung mati dikejar sama lebahnya. Mantep. Oi, mati, oi. Lebahnya ganas. Astaga, gue disconnect lagi. Nge-lag bet gas, sumpah gue dah. Oke. Intinya fungsi Beehive di sini sama kayak di rail GT ya, cuy. Bisa buat nge-troll juga dong. Nah, ini. Toxic barrel work sama kayak di rail GT. Coba kita review ya. Kita punch ke arah toxic barrel sampai hancur. Dan bakal meledak. Boom, meledak. Keluarin toxic apa nih? Apa namanya? Tahu udah pokoknya toxic apa gitu namanya. Fungsinya sama kayak di rail GT ya, cuy. Dan next item. Mailbox, mailbox juga work. Tuh ya. Fungsi mailbox sama kayak di rail GT. Bisa di empty mailbox juga. Otomatis bakalan kinclong seperti semula. Mantap. Yang bisa atur sepenuhnya cuman owner ward. Bulletin board juga. Bulletin board fungsinya sama kayak di rail GT. Mantap. Tuh ya. Pada promosi anjay. Fungsinya sama kayak di rail GT cuy. Kalau kalian range ke arah nama yang logo logo kayak logo surat gitu, kalian bisa hapus juga. Hapus namanya dari bulletin board tuh ya. Kalau kalian pencet, oh, sayang sekali. Kayaknya ini kita nggak bisa ngeklirim board ya cuy. Jadi kalau pengen ngapus itu kalian harus pencet ikonnya. Pencet ikonnya, pencet logonya yang paling sebelah kiri buat ngapus dari bulletin board cuy. Jadi nggak bisa ngapus sekaligus. Gak apa-apa lah, intinya bulletin board sama kayak di rail GT. Bisa di hide names juga. Mantap mantap. Dan next, toggleable items are working. Oke. Ini Dragon Gate. Oke, Dragon Gate juga bisa dipakai. Clothing compactor, compactor, clothing compactor work sama kayak di rail GT. Gak tau gue juga fungsinya kayak gimana. Tapi intinya sama kayak di rail GT. Small, oke. Jadi semua jenis lock di sini work ya guys. Dimulai dari small lock, big lock, hard lock, dan sampai builder lock, bahkan sampai royal lock, fungsinya sama kayak di rail GT ya cuy. Di Grotopia Prefer Server Beef, KG Gaming. Oke, kita coba orange satu-satu. Ini contoh dari small lock. Oke, contoh dari small lock seperti ini, dan contoh dari big lock seperti ini. Dan contoh dari hug lock seperti ini. Dan yang terakhir, contoh dari wielder lock. Wielder lock sama kayak di rail GT fungsinya. Mantap ya guys. Dan next item, grow scan. Grow scan juga work, fungsinya sama kayak di rail GT. Buat nge-scan block bisa. Buat nyari item-item yang ngedrop juga bisa. Nge-floating items. Tuh ya, kalau kalian pencet itemnya, otomatis kalian bakal diarahin ke arah itemnya. Ada tanda panahnya ya. Sama kayak floating items juga ya. Floating site, floating items juga work, fungsinya sama kayak di rail GT. Wah, gua nge-lag lagi nih. Kita coba floating items. Search all. Dan di sini kalian pencet aja seperti biasa itemnya kalian pencet. Logo itemnya ya. Gambar itemnya. Dan otomatis bakal diarahin ke arah itemnya cuy. Fungsinya sama kayak di rail GT, grow scan work. Dan apalagi nih, adventure items. Adventure items juga work tapi belum selesai sepenuhnya. Oh, ini gateway ya. Gateway juga work cuy. Fungsinya sama kayak di rail GT. Mantap ya. Apalagi nih, oh, semua adventure item work sama kayak di rail GT. Berarti kunci bisa kita ambil, terus kita buka. Oh, baru kebuka. Habis itu banana juga bisa kita ambil. Kita kasih ke monyetnya. Baru dia makan. Ini apa nih? Oke, baru kebuka. Dan ini buat nyalainnya. Oh, belum sepenuhnya ya.
Berarti ada beberapa yang work, ada juga beberapa yang belum work ya guys. Intinya fungsinya sama kayak Dell GT lah. Dan apa lagi nih? Next, consumables. Okay. Holy shit. Maaf kalau nggak bisa gue review sepenuhnya. Sekali lagi, gue maaf kalau nggak bisa gue review sepenuhnya. Karena ini fiturnya ada banyak banget guys, sumpah. Gak bohong gue. Kalau pengen kalian kalau kalian pengen ngelihat fiturnya apa aja yang work, kalian bisa langsung aja ke Word Record. Ke Word Record di Growtopia Private Server Beeftopia ya. Mantap, di Growtopia Private Server Private Server. Maaf kalau nggak bisa gue review sepenuhnya. Jadi gue lewat-lewatin aja ya, cuy. Jadi kalian bisa ngeliat sendiri lah logonya apa aja yang work. Tuh ya. Ini semua consumable, cuy. Gila. Banyak banget anjay. Mantap ya. Ada Devil Horns, Candy, Bunny. Wow. Bersertifikat dan address juga work, cuy. Fungsinya sama kayak di Rail GT. Gila, gila. Bayangin loh, kalau gue review sepenuhnya ini pasti bisa sampai 2 jam loh. Sekarang aja durasinya udah sampai udah 1 jam, cuy. Gila. Dan apa lagi nih? Capek, wih. Capek mulut gue, capek, sumpah. Oh, doppelganger juga work. Love potion. Gila, hampir semuanya work, anjay. Tunggu apa lagi? Join sekarang juga ke Growtopia Private Server. Beef. Linknya, link downloadnya ada di kolom komentar yang gue pin, cuy. Kalian baca yang benar, kalian lihat yang benar ya. Pakai mata kalian sendiri. Nah, tuh ya. Banyak banget, anjir. Ada 300 lebih. Oh, ada 300 lebih yang gak di showcase. Berasa ngerep loh, sumpah. Mulut gue berbusa. Ah, akhirnya. Ya, karnival. Yep. Ke karnival. Ini kita ada di World Carnival ya cuy. Ini World Carnival belum dibuka. Oh, jadi Carnival World itu bukanya seminggu sekali. Bukanya setiap hari Sabtu doang. Ya. Kalau kalian pengen ke World Carnival silahkan aja nih ya, World Carnival. Ini jadi kalian bisa main Carnival gitu. Sama kayak di Rail GT. Tuh ya. Fungsinya Carnival sama kayak di Rail GT. Kayaknya bisa beli tiket ya. Beli tiket dulu kah? Oh, ini harus... Wah, kurang ngerti gua. Oke. Oke. Tuh ya. Ini contoh World Carnival. World Carnival World bukanya setiap hari Sabtu doang. Berarti seminggu sekali setiap hari Sabtu doang. Ingat ya, setiap hari Sabtu World Carnival buka. Mantap. Fungsinya sama kayak di Rail GT. Spectral. Coba kita pakai spectral juga. Katanya buat ngelihat ghost. Buat ngelihat hantu. Oke. Okay. Oh, di sini mah wardnya pasti nggak ada hantu lah. Eh, ada dah. Ada satu tuh ya. Kalian bisa ngelihat hantu kalau pakai spectral. Kalau nggak pakai, ya hantunya hilang. Mantap, mantap. Oke. Okay. Dah, closing. Bentar, guys. Terus gue skip dulu ya. Gue ngambil minum dulu. Oke, guys. Waktunya closing. Gua sangat berterima kasih banyak, sangat berterima kasih banget bagi kalian yang udah nonton video ini, dan sangat berterima kasih juga bagi kalian yang udah mampir ke YouTube channel gua, DetherCT. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di-like dan di-share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel DetherCT, biar teman-teman kalian tahu update menarik dari Growtopia Private Server termantul, tergokil, terupdate 2021 dan 2022. OTW, sampai seterusnya ya. Bagi kalian belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channel DetherCT dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian tahu setiap upload terbaru dari gua, oke? Okay? Dan maaf banget kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini.
suara gue habis. Semoga kalian terhibur dengan video ini dan gue harap kalian tahu informasi menarik tentang Growtopia Private Server Beef. Oke, jangan lupa untuk sering-sering mampir ya ke YouTube channel gue DTRCT. Like, share, subscribe, dukung gue terus cuy. Baca-baca kolom komentar dan deskripsi, kolom komentar yang gue pin maksudnya. Oke, maaf kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Sekian dari gue DTRCT, see you next time in the next video. Bye-bye. Thank you so much for watching guys. Yare yare.